Di sini Bitomi akan berbagi pengalaman cara meracik obat pembasmi bubur liar dan gumak liar tanpa menggunakan racun kimia, tapi ampuh menggunakan bahan yang sangat sederhana sekali tapi mati total sehingga sampai ke akar-akar. Oke, kita lanjut. Nanti durasinya kepanjangan, teman-teman bisa menjadi bosan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat peta. Bahan yang pertama, di sini Bistomi Art menggunakan sun LED. Lalu kita campurkan dengan air, adalah sun LED-nya. Bahan selanjutnya, di sini Bistomi Art menggunakan ragi tape. Lalu kita campurkan dengan ragi tape. Nah, ini ya. Ragi tape-nya kita campurkan dengan ragi tape. Lalu di sini Bistomi Art gunakan oli bekas. Kita campurkan. Bahan selanjutnya, di sini Bistomi Art menggunakan garam kasar. Kita campurkan dengan garam kasar. Lalu kita campurkan dengan cuka. Nah, satu botol kita campurkan dengan cuka satu botol. Kita buka terlebih dahulu cukanya. Kita campurkan dengan cuka. Yang selanjutnya kita aduk sehingga merata agar semua bahan itu menjadi satu. Kita aduk sampai merata ya. Lalu kita masukkan ke dalam alat semprot. Oke, kita lanjut. Kita semprot rumput dan gumak liarnya ini. Kita semprot ini secara merata agar rumput dan gumak liarnya agar mati dan koet-koet. Sampai ke biji-bijinya alias sampai ke ijat-ijatnya. Akan musnah tumpas rumput sampai ke bokot-bokotnya. Nah, ini rumput liarnya ini. Kita siram ini secara merata agar mati semua.